Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengundi, penduduk, fire, rumput dan 13. Jangan lupa, saat dan ketikanya sudah mau sampai 20 hari bulan 2021. Undilah calon N13 fire rumput, iaitu Muhammad Hasini bin Muhammad Zain. Tak ada hal dengan tak ada hal. Keep it up, don't give up. Pada calon putra N13 fire rumput, baik, bagaimana sekiranya anda berjaya dipilih oleh pengundi rakyat fire rumput jadi calon, apa anda nak lakukan? Sekiranya saya diberi mandat, diberi kuasa dan diberi kepercayaan kepada penduduk N13 Dupaya Rumput, saya akan membuktikan kepada semua pengundi-pengundi di Dupaya Rumput yang saya akan bekerja untuk anda semua. Sekiranya perkara-perkara yang lepas dulu tidak dapat diselesaikan, tapi hari ini dan masa inilah saya akan membuktikan sebagai anak muda boleh membuat apa yang diorang tak boleh buat, kita buat. Ya. Yeah. Untuk rakyat. Ya. Yeah. Dur dia bang. Kau nak? Okey. Bagus. Itu satu janji ya. Yang kedua. Webby. Yang panggil Webby lah. Webby tu. Masuk Webby lah. Baik. Webby juga jangan lupa pengorbanan pejuang-pejuang negara seperti prajurit-prajurit tanah air yang berkorban jiwa, raga, harta, benda, anak, bini. Mereka menghapuskan petualang-petualang negara daripada 1970-an sehinggalah ke 1989. Maka mereka pun sekarang dah tua-tua, dah pencet. Adakah cik sini, seandainya anda menang, ayah cadangkanlah satu penempatan khas kepada veteran-veteran tentera yang berjuang terlalu, iaitu sebuah perkampungan lestari di kawasan Paya Rumput. Alhamdulillah, soalan ni saya dah fikir lebih awal sebenarnya. Ya. Ya. Wah, boleh jangan fikir. Saya dah fikir dah. Sekiranya saya diberi mandat, veteran-veteran seperti tentera darat, PDRM, ya. Yang mana melibat daripada segi agensi-agensi keadaan, ya, betul. Ya. Saya ada satu maklumat saya. Ya. Sekiranya saya diberi mandat, saya menang di Dun Pai Rumput, saya ada planning ini membuat satu kawasan taman. Ya, betul. Kawasan taman yang mempunyai, yang boleh orang cakap rumah kos rendah, mampu milih. Rumah ya. Mampu milih. Dan orang mampu. Hari ini kita pandang daripada segi PDRM. Apabila PDRM tu gaji dia baru RM2,000 lebih ya? Ya. Betul? Ya. So sekarang dengan gaji RM2,000 lebih tu dia nak bayar duit sewa rumah. Dia nak bayar duit kereta apa semua. Sewa rumah pun sekarang dah mahal. Tapi inilah saya sebagai anak muda, ini azam saya, hasrat di hati saya. Saya akan buat satu perumahan taman khas untuk veteran-veteran dan pekerja-pekerja kerajaan ni. Ini janji saya. Ya, terima kasih. Itulah hasratnya bakal YB kita. Seandainya beliau menang ataupun diangkat sebagai wakil rakyat di Dun N13 Fire Report, itulah dua perkara yang paling ketara yang dibuat oleh beliau. Ini adalah kuasa YB sebenarnya, kuasa ahli dewangan negeri ya, dan kepada kerajaan negeri. Ya, terima kasih. Dan jangan dilupakan juga kepada artis-artis veteran. Dulu di Melaka ni ada satu perkampungan dicadangkan, lama dah, dekat 18 tahun dahulu. Itu perkampungan artis-artis veteran. Dah pecah tanah lah, tapi tak tahu ke mana perginya. Tempat banyak lupa dah. Jadi harus dianugerahkan juga kepada artis-artis veteran yang telah huzur, terlantar, dan juga yang telah sakit, yang tak ada upaya. Sama dengan veteran-veteran tentera, veteran-tentera polis yang banyak berjasa pada negara. Ya, terima kasih YB. Ya. Jadi okay, kita doakan. Jangan lupa, jangan tak datang mengundi. Jangan tak datang. Dah cerita dah banyak. Ha? Dah sebar dalam media. Tapi tanggungjawab anda adalah memangkah, memangkah calon N13 Fire Report. Ini jangan lupa. Ini gambar ni. Tanjak. Dan pangkah. Dan kalau anda tak datang, memang tak ada. Jangan kerana pangkah kita bergaduh. Itu tak betul. Baik, terima kasih. Tahniah kepada wakil calon anak muda bersih dan bermoral N13 Airport. Undi calon putra
dan 13 Bayar Rumput. Tak.